Polres Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar apel konsolidasi sarana dan prasarana atau SARPRAS dan pemberian reward kepada personil yang berprestasi di halaman Mapolres Bartim, Senin 20 Juli 2020. Apel dipimpin Wakil Kapolres atau Wakapolres Bartim, Kompol Donal Haryanja, diikuti jajaran anggota Polres hingga Polsek yang ada di Bartim. Pemberian reward diserahkan langsung oleh Wakapolres kepada 5 personil yang berprestasi, yakni Aibda Yotri F. Heriadi selaku Kasih Humas Polsek Dusun Tengah yang aktif dalam viralisasi kehumasan. Dilanjutkan Brigpol Fitriani Maisyarah selaku Basat Binmas Polres Bartim yang aktif dalam penanggulangan karhutla. Bribtu Lutfita Berliana Fingki Maharani selaku Babin Kamtipnas Desa Netapin Polsek Dusun Tengah sebagai desa terbaik pertama Kampung Tangguh tingkat Polres Bartim, kemudian Brigpol Husinsah Babin Kaptipnas Desa Kupang Bersih, Polsek Pematang Karau, sebagai desa terbaik kedua Kampung Tangguh tingkat Polres Bartim, dan Bribka Wahyu Babin Kaptipnas Desa Banyulandas, Polsek Benua 5, sebagai desa terbaik ketiga Kampung Tangguh tingkat Polres Bartim. Kepada para personil yang mendapatkan reward, Wakapolres Bartim Kompol Donal Haryanja menyampaikan ucapan selamat kepada anggota kepolisian yang mendapatkan reward karena prestasinya. Hadir dalam apel konsolidasi SARPRAS ini, yang pertama, saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang mendapat reward. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari segalanya. Perjuangan saudara-saudara yang membuktikan bahwa saudara adalah yang terbaik. Tunjukkan ini. Jadi saya ulangi, ini bukan alat. Ini adalah yang pertama memulai pelaksanaan tugas yang lebih baik di masa mendatang. Sekali lagi saya ucapkan selamat, tingkatkan kinerja Anda, semangat Anda dalam melaksanakan tugas. Dari Kabupaten Barito Timur, Ahmad Fahrizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV.